ini kalau tidak disiapkan bahaya. Datang anak, kemudian ada yang terpapar, itu bisa menjadi klaster baru di pesantren itu. Pesantren kan banyak yang tempatnya itu dempet-dempet, apa satu kamar itu mestinya 5 orang dipakai 15 orang. Nah, kan saya kan alumni pesantren, tahu. Nah, memang pesantren itu kan begitu apa adanya. Al-ladhifi. Makanya makan enak, makan tidak enak, al-ladhifi sudah biasa. Makan enak apalagi. Jadi memang saat ini, tapi dalam situasi sekarang ini kalau kita tidak persiapkan dengan baik, ini bisa menjadi klaster baru. Ini yang saya lagi takutkan ini. Ya. Oleh karena itu harus pertama itu yang masuk itu harus steril. Harus sudah di rapid, dites dulu bahwa dia tidak baru nanti. Tapi kalau sudah disiapkan dengan baik, pesantren itu paling aman. Sebab dia dikarantina, kemudian dikawal, jangan sampai dia keluar, jangan sampai ada orang masuk. Maka dia lebih aman dari orang sekolah biasa. Yang keluar, dia bergaul ke sana, itu lebih tidak aman. Kalau dipersiapkan dengan baik. Ada cuci tangannya semua dan sebagainya. Kamarnya diatur dengan baik. Tapi kalau tidak, maka dia bisa menjadi klaster baru untuk COVID-19.